Hello, bertemu kembali dalam HLR bersama saya, Syama Aina. Okey, bercakap tentang AIM tadi, Azmarul Azuan akui terkejut dengan pencalonannya tersenarai dalam kategori artis baru terbaik. Azmarul terkenal dengan lagu Kau Akhiri. Rasa menemani hati kala. Hello, mungkin ramai yang tak mengenali siapakah penyanyi di sebelah saya ini. Jadi saya nak introduce lah. Inilah dia, Azmarul Azuan, salah seorang calon dalam kategori artis baru terbaik. Kita nak tanyalah, contohnya lah kan, kepada mereka-mereka yang tak kenal Azmarul kat luar sana tu, apakah biodata terbaik yang you boleh bagi? Ataupun biodata ke resume ke, you know, nak orang kenal dengan you ni? Okey, saya dikenali sebagai Azmarul Azuan. Sebab Azmarul tu berumur 30 tahun. Saya berasal daripada Melaka. Saya seorang penyanyi. Saya telah melahirkan single Kau Akhiri ciptaan Azlan Abu Hassan dan Abi Abdullah. Mara ini bertahun bersemi, kau akhiri cinta kita ini. Okey, jadi bila nampak nama Azmarul dekat skrin tu waktu pencalonan, apa yang bermain dalam fikiran? Masa mula-mula hadir pada apa tu PC tu, hari tu macam tak percayalah apa aku nak buat kat sini kan. Lepas tu first je masuk umumkan Azmarul. Terkejut, tak percaya pun ada. Tahu sebab tak pernah imagine yang masuk je ni, oh mara aku masuk AIM. Sebab AIM kan besar berat juga dia punya anugerah yang berprestige kan. Jadi terharu, gembira campur takut. Betul, cakap pasal takut ni. Siap ke belum ucapan you? Ucapan? Ucapan belum siap lagi. Menang ke? Kalau menang memang gila kalau, kan? Kalau lah trofi tu tak diberikan kepada Azmarul, siapa yang Azmarul nak menang dalam kategori ni? Banyak sebenarnya. Tak, kena beri satu. Dan kenapa? Dua boleh. Okeylah, antara salah seorang lah kan. Okey, Pak Razi atau Sunawan. Okay. Mengapa? Mengapa? Mereka dah ada album dan mereka juga dikenali. Pelak baru pun sendiri kan. Oh, dengar lagu mereka kan. Oh, maksudnya salah satu faktor nak menang ni dikenalilah. Mungkin. Membantulah. Tapi apa pun, H-Life, wish Azmarul good luck. Dan kita tahu kalau tercalon pun satu platform baik kan. Kalau menang lagi lah kan. Amin.